Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa TA TV dimanapun berada yang selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam nuansa hidayah fajar melalui TA TV yang selalu kita cintai ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semuanya selalu mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Para pemirsa TIA TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan menyampaikan sebuah kajian tema basahi bibir dengan zikir. Kehidupan yang pada akhir-akhir ini sering problem yang sering muncul, masalah yang sering muncul, kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengatasinya dengan cara yang bijak. Akhirnya banyak saudara kita yang mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya dengan tragis, padahal itu bukan sebuah solusi yang akan membahagiakan atau menyelesaikan suatu problem yang dihadapi. Justru itu akan menimbulkan problem masalah di akhirat yang sangat riskan. Untuk itu saudaraku, agar kehidupan kita yang menghadapi berbagai problem masalah kita bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya, maka konsep Islam memberikan sebuah konsep agar kita selalu zikrullah, berzikir, ingat selalu kepada Allah, selalu membasahi bibir kita dengan zikir. Dalam Al-Quran, Allah ingatkan surat Al-Baqarah ayat 152, A'udhu billahi minasyaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah kepadaku, adhkurkum, pasti aku akan ingat kepadamu. Saudaraku, kita akan hidup serba enjoy, menyenangkan, membahagiakan, menghadapi problem apapun juga kita mampu mengatasi dengan sebaik-baiknya kalau kita selalu ingat kepada Allah. Dengan ingat kita kepada Allah, berarti kita akan paham bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah ini menghendaki agar kita ini hidup menjadi orang baik, hidup dalam kebaikan, berjalan di jalan yang baik. Sehingga hasilnya bukan untuk Allah sebetulnya, hasilnya untuk diri kita sendiri. Maka terus seandainya kita mengalami kegagalan, mengalami kesengsaraan hidupnya, itu akhirnya bukan karena Allah, tapi karena kita. Karena kita sering lupa sama Allah, karena kita tidak mau zikir kepada Allah, akhirnya kita kalah dengan hawa nafsu kita, kalah dengan emosi kita, kalah dengan sesuatu yang tidak baik pada jiwa kita ini. Maka saudaraku, dengan berbanyak zikir kepada Allah, hidup akan bisa stabil, hidup pikiran akan bisa tenang, kita menghadapi problem apapun kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Maka kita selalu kontak kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau aku jauh, engkau akan jauh. Kalau aku dekat, engkau dekat. Siapa Allah? Kita berjalan kepada Allah, dekat kepada Allah satu langkah, Allah akan dekat dengan kita 10 langkah. Kita berjalan kepada Allah, Allah akan mendekat kita dengan lari.
Begitulah Allah sebetulnya dekat dengan kita. Tergantung kita, mampu tidak kita mendekatkan diri kepada Allah, mau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, sampai akhir hidup kita, jangan kering bibir kita dengan zikrullah. Ingat selalu kepada Allah. Dimanapun kita berada, sedang beraktivitas apapun, dengan siapapun juga, ingat kepada Allah. Akhirnya, dengan ingat kepada Allah, kita mau berbuat jelek, tidak jadi. Kita mau mencuri, tidak jadi. Kita mau berbuat dosa maksiat, tidak jadi. Kenapa? Di hati kita ada Allah. Si A, si B tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Karena hasil daripada zikir kepada Allah. Bahkan yang sangat indah sekali ketika kita membasahi lisan kita dengan banyak zikirnya, kita nanti di akhir hidup kita akan dituntun oleh Allah dengan kalimat thayyibah. Sesuatu yang keluar dari mulut kita adalah kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, di antaranya la ilaha illallah, atau mungkin yang pendek adalah Allah, Allah, Allah. Man akhiru kalam Allah la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang di akhir hidupnya mampu melafadzkan kalimat Allah, maka dijamin Allah surga. Dan Rasul ingatkan dalam sebuah hadisnya, perumpamaan orang yang ahli zikir dengan orang yang tidak pernah zikir itu ibaratnya orang hidup sama orang mati. Berarti orang hidup ini adalah orang yang banyak zikirnya. Orang yang tidak banyak zikirnya berarti orang ini adalah mati. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, semoga kehidupan kita yang cuma sebentar ini selalu membasahi bibir ini dengan zikir, akhirnya kita selamat dunia dan akhirat. Demikian, ada kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.